Sehingga poin kita berangkat 7-10 lagi. Maka punggungnya hari ke
siap belakang, kiri kiri kanan. Apakah selain itu ataukah saudara dari Aji? Sudah ada Aji di sana. 4-1-2 kembali awan. Wah, jadi spike dari sana awan. Esok korban yang sempurna sehingga berpindah pada ke 11-7. 11-7, 11-7 kembali lagi sana awan. Melirik ke kiri kanan pada ke 11-7. Sudah melakukan tidak ada siapa gerakan di sana. Roti akhirnya berarti baik melakukan. Masih bisa diantisipasi kembali. Lagi-lagi di sana awan larian. Umpan Yusfi kembali Argi. Berarti baik melakukan. Umpan 1-2 masih bisa diantisipasi kembali Yusfi. Untuk Roti kembali. Umpan yang melakukan. Masih bisa ada siapa firman. Berarti kue yang melakukan keras dari yang di sana kembali awan umpan 1-2 kembali lagi tetapi lagi-lagi Esa melakukan kesalahan lebih dulu menyangkut di bibirnya sehingga poin pindah pada 8-11 Anggi ada kecil ke belakang lirik ke kiri kanan apakah saudara Arman awan atau saudara Indro yang akan dituju dengan jepik semuanya tinggi-tinggi sudah melakukan tinggi tetapi tidak sempurna jepik semuanya yang dilakukan oleh saudara Anggi sehingga poin pindah pada 12-8 nomor punggung 8 Firman bergeser ke belakang sudah melakukan tinggi ada siapa gerakan di sana Doni umpan 1-2 kembali Rian berarti pulang lagi yang dilakukan saudara Rian belum sempurna sehingga poin pindah pada 9-12 Luki nomor punggung 3 bergeser ke belakang turun ke bawah kiri ke kiri kanan sudah ada siapa awan di sana umpan 1-2 kembali lagi lagi spike umpan 1-2 kembali dilakukan secara intens sempurna sehingga poin pindah pada angka 13-9. 13-9 Teresa bergeser ke belakang sang sektor yang dipunyai oleh tim dari Porte dengan jet besoknya. Sudah ada siapa gerakan di sana. Angkat 1-2 kembali ya. Penyelamatan boleh yang dilakukan. Masih ada siapa gerakan di sana. Aman. Tetapi lagi poin pindah pada angka 10-13. 10-13 USP bergeser ke belakang sang setter yang dipunyai oleh tim dari SMA Negeri 31 Garut ini di kiri kanan berangka 10-13 sudah ada siapa gerakan di sana Birman akan diri kembali intro praktik yang dilakukan masih bisa diantisipasi kembali tetapi penyelamat tambah yang dilakukan oleh Arman ke daerah lawan kembali ada Luki umpan 1 USP kembali Doni lagi-lagi ada siapa gerakan Resa tetapi lagi-lagi Arman melakukan strike yang kurang sempurna melempar 1 meter dari pinggir lapangan sehingga bertambah poin pada 11-13 masih kembali melihat suara Yuski sudah terlalu tinggi ada siapa firman di sana umpan sudah terakhir lebih dulu ke satu meter dalam proses diutar sehingga wasit rendah yang dimenuhkan peluit dan jalannya kelakar melempar poin pada 12-13 nanti kembali dalam dia saudara Yuski kiri kanan sudah ada siapa gerakan di sana Resa akan 1-2 kembali aja lagi strike dari saudara harapan yang sempurna sehingga poin pindah pada angka 14-12 nomor punggung 12 bergeser ke belakang kembali dari seorang Aziz sudah ada siapa lagi di sana tapi ketika kembali berarti pulang lagi yang dalam masalah jadi cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 13-14 13-14 nomor punggung 7 kembali dari seorang Rian melirik di kiri kanan pada angka 13-14 sudah ada awan di sana umpan tinggi-tinggi Resa kembali Aziz penyelamatan bola yang dilakukan masih bisa tetapi tidak sempurna bola yang dilakukan oleh anak-anak kreatif SMA sehingga poin pindah pada angka 15-13 15-13 pada sin yang kedua masih tetap saudara Indro ini ke kiri kanan pada angka 15-13 sudah melakukan tinggi ada siapa gerakan di sana angka tinggi-tinggi kembali lagi tetapi lebih dulu anak-anak terbaik yang dibina sehingga poin pindah pada angka 14-15 bergeser ke belakang nomor punggung 18 senior dari tim SMA ini Roni ini ke kiri kanan pada angka 14-15 sudah melakukan tinggi awal lagi kembali masuk sehingga nomor punggung 15 sama 15 sama kembali nomor punggung 18 sama Roni melirik ke kiri kanan pada angka 15 sama siapakah yang akan dituju apakah saudara Aziz sudah ada siapa Indro di sana umpan 1-2 kembali lagi lagi strike dengan bola cepat dari sana